the job di surat yang saya terima. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Bupati Kabupaten bersedia menerima Mas Aksi dari Aliansi Pemuda Peduli Melaku, API Melaku. Pak, yang pertama, tujuan dan niat baik kami di sini membawa beberapa isu menjadi catatan penting bagi Bapak Dewan mereka, sehingga bisa menyampaikan kepada eksekutif. Yang pertama, kami melihat bahwa pembangunan rumah sakit pertama yang kemudian saat ini pembangunan berjalan, yang kita membaca di media sosial, pembangunan rumah sakit pertama menjadi perdebatan panjang, sehingga kami, kehadiran kami di sini perlu mempertanyakan apakah pembangunan rumah sakit pertama itu sudah memenuhi syarat atau belum. Bahwa yang berikut yang pernah kami dengar dan kami baca di media sesuai pernyataan langsung dari Komisi 9 Ketua Pamil Kabin, bahwa usulan pertama itu lokasi yang ditetapkan adalah Kecamatan Lama. Ini tentu secara kasat mata kita tahu bahwa yang pertama, misalkan pembangunan rumah sakit pertama di Kecamatan Lama, artinya bahwa dia sudah bisa memberi pelayanan efektif terhadap 5 kecamatan di bagian dataran tinggi dengan kondisi infrastruktur yang sangat menyedihkan. Saya harus jujur bahwa saya putra daerah Datul Tiga, satu desa yang saya bukakan dewan dari fraksi PDIP ini. Ini juga mantan desa 2 periode di kami, sehingga ini saya menyampaikan secara jujur bahwa memang pada saat pengusulan pertama, pembangunan rumah sakit pertama itu, sebagai anak daerah saya merasa bangga karena pemerintah Kabupaten Melaka telah memberikan perhatian khusus terkait pelayanan kesehatan di Datul Tiga. Tetapi dalam perjalanan kita menduga bahwa mungkin ada gap-gap antar politisi-politisi, sehingga rumah sakit pertama ini dialihkan ke Kecamatan Babiku sesuai dengan kepentingan politik 2024. Ini hanya kami menduga saja sebagai masyarakat. Sehingga kehadiran kami di sini, kalau bisa, dari fraksi Golkar perlu berbicara jujur dan terbuka terhadap kami. Karena kami sempat membaca di pos Kupang itu, Bupati Melaka mengatakan bahwa itu perjuangan murni dari Pak Simonang sebagai Bupati Melaka. Sehingga tidak menjadi multitafsir terhadap peristiwa ini. Kami minta fraksi Golkar secara terbuka menyampaikan kepada kami, sehingga teman-teman media bisa menulis, menyampaikan kepada publik bahwa yang sejujur-jujurnya dan yang benarnya seperti ini. Karena sejauh ini kita ikuti di beberapa media sosial itu ada perdebatan panjang, belum berangkusnya belum dikurangi secara baik. Sehingga kami berpikir bahwa sebagai anak daerah kami perlu bertemu langsung dengan wakil rakyat kami sehingga bisa menjelaskan kepada kami. Karena sejauh ini kita jarang bertemu karena saya pikir bapak mereka juga berpikir semua 2024 ini harus jaga konstituen dan sebagainya. Di sini ada Ketua Komisi 3 Pak Simo dan ada Pak Bibo anggota DPR. Sebelum saya menanggapi sedikit pernyataan dari teman-teman, bisa tidak teman-teman beri kesempatan kepada kami supaya itu koordinasi pemerintah. Kalau mereka cukup bisa hadir, saya bisa sepakat. Habis itu ini ada Pak Ketua Komisi 3, karena beliau yang membidangi urusan itu. Jadi nanti urusan teknis sebelum kami mereka datang ya, beliau Ketua Komisi 3. Tapi begini aja, saya tidak terima. Siap. Kalau dikatakan Golkar tolong perjuangkan ini, tidak boleh. Kami di sini DPR semua. Kami memperjuangkan untuk nasib seluruh rakyat Malu. Nah, itu saya, pikiran saya. Itu. Nah, jadi. Jadi, silakan. Saya klarifikasi dulu. Saya katakan tadi itu bukan begitu.
maksud dari adik saya soal Golkar berjuang itu bukan begitu. Ya. Bukan menyatakan bahwa Golkar tapi coba yang jelaskan dulu. Silakan. Saya perlu klarifikasi. Ya. Yang pertama, saya punya statement tidak mengatakan bahwa Golkar harus berjuang. Ya. Tetapi fraksi Golkar harus jujur. Karena yang saya baca di pos Bupati, Bupati Melaka mengakui bahwa ini murni perjuangan Bupati Melaka. Sehingga tidak membias publik pimpinan. Tidak menjadi multitafsir terhadap kami ke bawah. Saya kembali ke pimpinan. Baik, terima kasih. Saya terima. Jadi, urusan penjelasan teknis, saya beri kesempatan kepada Pak Ketua Komisi 3. Soal tahapan, karena perencanaan sampai rumah sakit itu berdiri, mekanisme penganggaran seperti apa, lalu soal berkaitan dengan lain-lain itu, Pak Ketua Komisi 3 ada, sambil kita menunggu dinas teknis. Jadi begitu ya teman-teman. Siap. Habis Pak Ketua Komisi 3, kalau ada yang mau sampaikan juga, silakan. Tapi, ada Pak Ketua Komisi 3 ya, karena ini. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua. Selamat siang. Terima kasih hari ini sudah datang di sini, sudah bisa membantu menyuarakan apa yang selama ini tadi juga menyuarakan juga. Saya coba menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh adik saya Jo. Fraksi Golkar harus jujur katakan. Sebenarnya yang kami Wakil Ketua Komisi 9 itu juga Ketua Golkar DPD 1 NTT yang katakan waktu reses di Umatos itu sudah jujur sekali. Ini public figure ini, Wakil Ketua Komisi 9, tidak mungkin dia karang-karang. Dan memang seperti ini kami minta waktu untuk nanti kami akan ke Jakarta. Kami ketemu dengan Pak Wakil Ketua Komisi 9 dan kami minta untuk kalau bisa kami audiens dengan Bupati. Ya, kita minta supaya pernyataan Pak Bupati bilang bukan Golkar itu kita buktikan nanti. Dan kami yakin sekali itu memang aspirasi Golkar. Tidak ada yang bilang itu murid dari siapa-siapa. Kalau sampai Pak Menteri lah kalian katakan itu berarti sudah jujur. Itu aspirasi dari Golkar. Dan sebelum 44 tahun sudah ada itu. Oh ini nanti saya perjuangkan di sana. Dan memang betul diperjuangkan dan dapat betul rumah sakit pertama itu. Jadi kalau saya mau bilang, ini pernyataan yang jujur. Kalau memang betul rumah sakit pertama hadir di Melaka, itu aspirasi dari Golkar. Jadi mungkin dari saya, sementara ini dulu, kita sambil menunggu dari pemerintah hadir di sini untuk bisa menjelaskan lebih detail. Baik, terima kasih pimpinan DPR. Saya menyambung dari pernyataan Ketua Komisi 3 bahwa jujur, beliau mengatakan juga bahwa jujur itu diperjuangkan oleh Ketua Komisi 9 dan ada rekamannya Ketua Komisi 3 bahwa itu tempatnya berada di Lahan Mandi dan mengapa demi lokasi pembangunan sekarang diangkat. Untuk itu kami minta untuk diberhentikan untuk pembangunan karena ini diperjuangkan akan sampai pada tahapan itu. Untuk itu kami percaya kepada DPRD untuk bisa rapat dengan pendapat dengan pemerintah untuk diberhentikan sementara karena diperjuangkan oleh Ketua Komisi 9 betul-betul dan ada rekaman suaranya bahwa lokasinya itu adalah di Kecamatan Lahan, bukan di Sabang. Saya kembalikan. Kami di DKP, kami sudah memfasilitasi dan kita kasih kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan satu. Begitu ada deh. Siap. Pak Asisten, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua yang terhormat, Bapak-Bapak Anggota Dewan, pimpinan para daerah, para pendemo, adik-adik sekalian yang saya kasihi. Selamat siang. Selamat siang. Beberapa tuntutan yang tadi dilakukan, kami sudah mendengar dan mungkin tertulisnya juga ada. Nanti saya telah menjelaskan kami menerima itu tidak lanjut. Tapi untuk penjelasan mengenai masalah rumah sakit,
Seroja dan safety tank akan dijelaskan oleh dinas teknis karena barang itu semuanya melalui mekanisme dan prosedur paling mulai dari perencanaan sampai dari pelaksanaan sehingga secara teknis saya serahkan kepada untuk saya terima Pak Sek untuk menjelaskan. Silakan Bapak Sek. Baik, berkenaan dengan pembangunan rumah sakit pertama, kami akan menjelaskan tahapan-tahapan sesuai dengan tugas dan fungsi kami di Dinas Kesehatan. Proses perencanaan kita awali dengan pengajuan proposal ke Kementerian Kesehatan karena pembangunan rumah sakit ini dibiayai dengan sumber dana dari visi Kemenkes. Pengajuan proposal itu dilakukan bulan Desember tahun 2021 dengan berbagai ketentuan yang dipersyaratkan dengan menggunakan lokasi waktu yang kami ajukan itu ada dua pilihan, Wewiku dan atau Lain Mani. Wewiku dan atau Lain Mani dalam proposal yang diajukan pada Desember 2021. Selanjutnya, Kemenkes merespon itu dengan memasukkan itu ke dalam tahapan selanjutnya, sehingga terhadap dua lokasi ini kita sertakan dengan data-data dukung. Data-data dukung untuk Kemenkes menilai kelayakan untuk diberikan atau diprioritaskan untuk pembahasan lebih lanjut. Data-data dukung kita ajukan. Salah satu data dukung yang harus dilengkapi adalah bukti sertifikat tanah terhadap lahan yang mau dipakai untuk dijadikan pembangunan rumah sakit pertama tersebut. Pada jadwal yang harus sudah ditentukan yang tersedia data dukung salah satu sertifikat atau bukti penyerahan tanah itu adalah di daerah di Wewiku dari dua lokasi tadi. Sehingga proses selanjutnya yang menilai itu ada di Kementerian Kesehatan. Sehingga pada bulan Juni ketika Kemenkes menyetujui usulan kita di bawah ke tahapan selanjutnya, lokasi atau lokus yang di berikan kepada kami itu lokus yang keluar itu adalah Kecamatan Wewiku. Kecamatan Wewiku untuk kita melakukan tahapan-tahapan selanjutnya untuk melengkapi data-data dokumennya sehingga dibawa sini ke pembahasan lebih lanjut dan pada bulan November ketika ditetapkan berita acaranya yang keluar adalah lokasi Kecamatan Wewiku. Jadi ini tahapan-tahapan sesuai dengan tugas yang kewenangan yang ada pada kami yang kami lakukan. Untuk sementara demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sek. Pertama, terima kasih atas penjelasan Bapak Frit, Pak Sek, bahwa di dalam kajian-kajian itu ada dua kecamatan yang diusulkan ke Kementerian Kesehatan. Lalu kemudian dalam perjalanan, Bapak, ada sempat beredar beberapa viral, beberapa video yang membuat banyak masyarakat kami di Lain Manen itu merasa sangat kecewa. Karena ini seolah-olah pemerintah membohongi mereka. Karena sudah jelas-jelas bahwa barang ini akan turun ke sini. Tapi atas dasar penjelasan Bang Fri tadi, mungkin juga rasional. Tetapi apakah dari bidang kesehatan dalam hal ini dinas kesehatan, apakah sudah benar-benar mengkaji betul bahwa di sana tidak ada tersedianya lahan yang sertifikat? Apakah bapak mereka pernah turun di sana untuk survei? Lalu apakah bapak mereka ini pernah melihat syarat-syarat pendirian rumah sakit Pratama ini atau tidak? Karena syarat-syarat pendirian itu adalah tidak, kalau saya catat di sini ini jarak tempuh minimal 3 jam ke rumah sakit setempat.
kalau kita bangun di Wewiku, dari Wewiku ke RSPP ini kan 1 jam saja, Pak. Ini kesian kita masyarakat di, minta maaf saya pakai Dapil, Dapil 3 sana atau kecamatan lain mana itu. Tema yang kedua itu harus di daerah 3T. Terluar, terdalam, dan terpinggir, dan lain-lain sebagainya. Makanya, di sini saya menilai bahwa kalau bisa pemerintah melakukan koordinasi dengan para tokoh atau stakeholder di atas untuk mengurus sertifikat tanah, karena lahan di sana terlalu banyak. Dan kemudian jawaban Ibu Kadis dengan Bupati itu sangat berbeda, bahwa Ibu Kadis mengatakan bahwa memang benar usulan itu di kecamatan lain mana. Lalu Bupati bilang harus di Wewiku, sedangkan Wakil Ketua Komisi 9 bilang ini di lain mana. Makanya kami masyarakat merasa dipermainkan. Oleh karena itu kesimpulan saya, kami untuk hari ini, kalau bisa kita sepakat untuk diberhentikan sementara dulu sambil menunggu pihak Dinkes dan perwakilan DPRD di Melaka berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Wakil Komisi Ketua Komisi 9 duduk bersama-sama Bupati dan Wakil membereskan seluruh persoalan ini dan konferensi pers bahwa jelas persoalan ini sehingga bapak mereka tidak turun ke lain mana juga tidak enak hati, baik merasa baik-baik saja, kami ke Wewiku juga merasa aman-aman saja. Ini mungkin sedikit dari suara yang akan kami sampaikan dari perwakilan pemuda lain mana. Tetapi kalau ketika pekerjaan itu terus dilanjutkan, maka mohon maaf, kami akan turun dengan masa yang akan banyak lagi dan kami tidak percaya lembaga dewan yang terhormat ini untuk bagaimana memediasi persoalan ini sehingga tepat terselesaikan dengan baik. Baik, terima kasih Ade Kristo, bahwa keberpihakan kita untuk masyarakat itu tentu dari sisi pelayanan kami memang tidak memilah berdasarkan wilayah politik, karena pelayanan kami itu adalah pelayanan yang bersifat kemanusiaan. Tentu kami sangat berharap didukung dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang representatif. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, saya memberikan penjelasan tambahan begini, bahwa kalau terjadi informasi seperti yang tadi itu yang kami lakukan. Nah, kajian-kajian kami kami lakukan sesuai dengan standar-standar yang sudah dipersyaratkan oleh Kemenkes. Nah, Kemenkes yang menilai berdasarkan dua wilayah yang kita lakukan kajian itu. Kemenkes yang menentukan. Jadi kalau di tahapan-tahapan saat ini proses pembangunan sudah berjalan dan dari Kemenkes juga terus kita melakukan pemantauan progres pembangunannya. Jadi ini pimpinan dewan, tuntutannya dari tadi untuk diinjau. Ada juga penjelasan kami dari sisi teknis bahwa saat ini pekerjaan sudah dilakukan penandatanganan kontrak dan sepanjang proses yang kita lalui itu semuanya sepengetahuan dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan sebagai pengelola sumber daya. Jadi itu yang bisa kami jelaskan. Ada dua lokasi yang diusulkan. Apakah memang ada kajian untuk dua lokasi ini? Kalau memang ada tim yang turun untuk survei di dua lokasi ini, dilakukannya kapan, oleh siapa? Kami juga minta dokumen itu untuk kami bawa ke Kementerian. Kalau bisa, kalau memang ada, bisa disampaikan di sini. Nanti fisiknya bisa diserahkan kita untuk kami bisa bawa ke Kementerian. Karena itu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hendri. Tolong kasih semua kajian yang sesungguhnya. Karena apa? Menurut penilaian saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Sunari. Di depan puskesmas bukan itu daerah saya. Ada di depan rumah sakit itu ada puskesmas. Terus jarak antara rumah sakit itu ke puskesmas ke rumah sakit itu waktunya sudah 15 menit atau 20 menit. Saya tidak punya pikiran yang lain, tidak ada usul-usul tidak sesungguhnya. Tapi saya butuh kajian yang sesungguhnya karena jarak antara rumah sakit yang baru dibangun itu ke rumah sakit pertama waktu itu
dan terlibat di perjalanan. Terus jarak antara rumah sakit di Barat Bangun ke rumah sakit di Bangun sekitar 20 menit. Itu sama saja. Karena itu kami tidak tahu jarak. Terus yang kedua, apakah di rumah puskesmas terpanjang dari seperti apa? Dari seperti apa? Dan puskesmas sudah di depan. Jalan, ini rumah sakit di mana? Bangunan yang begini mahal, nanti cari kenapa? Mohon penjelasan sudah bisa tahu. Kalau saya sampai hari ini belum tahu ya. Dan banyak bangunan puskesmas begitu mewah, menyatu di depan kantor camat. Sedangkan di belakangnya ada kantor camat, di belakang lagi ada rumah sakit. Nah pertanyaan saya adalah, nanti ke depan, puskesmas di depan itu akan dijadikan ke sekerja. Tahan babi, tahan sapi, atau artinya? Itu yang perlu dijelaskan. Saya minta maaf, Pak Sek. Tidak, saya tegaskan lagi. Saya tidak ada unsur-unsur apa, tidak. Politik itu jangan dipikirkan dulu. Sekarang kita pikir pemanfaatan ini sesungguhnya. Karena jangan sampai kita baru harus dibunuh seperti TTS itu. Sampai hari ini belum difungsikan. Karena tenaga tidak ada. Karena bangunan perlengkapan medis tidak ada. Buat tidak. Ayo kita baru harus sudah pasti kita taruh garam puluhan miliar juga. Kalau kita taruh masa tidak difungsikan. Oleh karena itu, mohon dijelaskan secara baik. Terima kasih, saya kembali ke pimpinan. Terima kasih. Saya rangkumkan dari ada kajian-kajian kami punya dokumen dan kita akan serahkan kepada ketiga sehingga bisa menjadi acuan dalam komunikasi. Saya memberikan penjelasan terkait pertanyaan tentang kehadiran puskesmas dan rumah sakit. Jadi ini pada prinsip layanan kesehatan tidak berkaitan secara prinsip antara rumah sakit dan puskesmas. Karena kedua faskes ini memiliki fungsi dasar yang berbeda. Kalau puskesmas itu namanya pusat kesehatan masyarakat. Itu kita dalam fungsinya Bapak Dewan itu dia tugas pokoknya adalah berfokus kepada promosi kesehatan dan pencegahan. Tetap dia memberikan pelayanan pengobatan dan lain-lain sehingga kehadiran rumah sakit itu akan dia justru harus diperkuat dengan beberapa puskesmas yang ada sehingga di penjaringan awal itu di puskesmas untuk penanganan pengobatan. Sedangkan untuk perawatan rujukan itu adanya di rumah sakit. Jadi kedua-duanya itu akan saling melengkapi dalam fungsi pelayanan kesehatan di selatan. Jadi memang kami kedua paskes yang kita miliki itu dalam pelaksanaan akan saling kuat. Sedangkan kalau kajian-kajian yang tadi secara fisik dan teman-teman, Pak Asisten, teman-teman yang ke Dewan, ini jawaban singkat dari pemerintah berkaitan dengan kesehatan. Dan jadi ada Mas Om satu. Langsung saja, saya menyambut teman saya yang tadi sudah disampaikan bahwa soal kajian. Kalau menurut masyarakat, ini kita omong secara umum saja, soal masyarakat cukup tahu bahwa soal kelayakan antara dua tempat, rumah sakit pertama yang dibangun sangat layak itu ada di Kecamatan Lembang. Mengapa demikian? Soal kesehatan itu soal kemanusiaan, dibangun manusia, mengobati manusia, kebutuhan manusia. Bagaimana kita taruh di yang tempat yang sangat dekat dengan rumah sakit umum? Sedangkan teman atau masyarakat kita di Dapil 3, katakanlah di Dapil 3, sangat membutuhkan kesehatan. Ruang kesehatan ini, kenapa tidak beri kesempatan ke sana? Konsultasi di Kementerian Kesehatan dan Komisi 9, Komisi 3, Pimpinan DPR dan perwakilan dari teman-teman. Nomor 2, untuk dokumen akan disampaikan kepada DPRD melalui Komisi 3. Habis itu baru di sampaikan kepada AKR. Nomor 3 kalau bisa secepatnya.
Ini permintaan dari ahli ini, toh. Jadi ini tiga hal yang kita selesaikan di komisi tadi dengan dinas kesehatan. Saya kira begitu. Siap. Siap. Siap.